Pemirsa, karena kerap menimbulkan pertikaian, aksi balap liar puluhan pemuda di Kabupaten Jombang terpaksa dibubarkan paksa oleh polisi. Aksi balap liar yang dibubarkan polisi ini berada di Jalan Raya Bypass Mojo Agung Jombang. Para pemuda yang terlibat balapan langsung lari tunggang langgang begitu polisi menghampiri mereka. Bahkan sebagian dari mereka ada yang masuk ke area persawahan warga karena takut ditangkap. Dalam razia ini total ada 20 sepeda motor yang disita oleh polisi. Seluruh remaja yang tertangkap akan dikenakan sanksi pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya. Sementara sepeda motor yang sempat disita diberikan sanksi tilang. Dan langsung kita lakukan penindakan tilang, kemudian pembinaan kepada para pengemudi pembalap liar. Kemudian kita panggil orang tuanya, kemudian kita buatkan surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak melakukan balap liar lagi di situ. Bahwa perbuatan balap liar itu sangat mengganggu ketertiban umum. Nah, seperti itu.